pagi-pagi ni. Ha? Pagi lihat. Buat apa ni kat sini? Ramainya orang. Masak. Oh, lighting sayang. Mana you punya lighting tu? Oh. So sambung syuting kat rumah. Part 2. Cik Ta baru habis balik syuting. Lepas tu balik-balik dia terus cakap kena buat food review untuk kuih-kuih, bukan food review lah, more of memperkenalkan kuih-kuih yang rare. Bukan rare, tapi rare di Kedah. Dan kita mulakan dengan Yani. Yani yang I punya adik ipar rekomen air makan ni. Apa nama dia, Tongga? Dangai. Dangai. Dangau. Yang ni, masa kat Indonesia hari tu, kat Bandung pun ada lebih kurang macam ni. Saya buka sikit bagi tengok lah dalam dia. Nyok. Dia macam ni. Dia nyok. Dia kelapa. Kalau kita ni panggil nyok. Tapi yang bezanya dengan yang dekat Bandung, dia yang ni manis. Yang ni ada gula. Mana mana tak manis. Oh. Tak ada. Tak. Okey. Ini pula Cik Ta suruh try yang ni. Tokyo? Nama dia apa? Apam Tokyo. Apam Tokyo. So kalau siapa yang minat K-pop. K-pop Seoul sayang. K-pop Seoul. J-pop. Ke J-pop bukan eh? Ke J-pop. So, kita try ni. So, yang ni apa sayang? Dia punya, I nak, I, apa ekspektasi I ni untuk ni? Nah, you lah. Sedap mana eh, suka. Okay. Yang ni sama juga ada, ada kelapa lah, nyok. Sedap tak? Oh, dia macam apa balik kat lah. Entah lah apa balik kan. Jadi apa upi. Okay, sayang. Semua kuih ni, sayang. Semua kuih ni kita beli dekat pasar market Semang Kuala. Oh. Okay. Sayang, abang. Ah, you dengar suara you. Dengar. Okay, next one, this one. Yang ni apa, sayang? Oh, my favorite. Nama dia mulut dakap. Mulut, mulut dakap. Apa isi dia, sayang? Isi dia nyok dengan mulut dah. Isi dia pisang. Pisang. Ah, okay, ni pernah rasa masa kat KL lah itu. Ni ada kat KL? Susah nak cari dah. Ini bukan ada kat KL. Temantun. Ya. Taman tu ada? Okay. Next, yang ni. Yang ni apa pula sayang? Ni pulut udang. Kan? Semua pulut. Yang penting kan? I punya favorite semua pulut. Cik Tah gila pulut. Katakan pulut ni signature untuk Kedah. Sebab dia dekat dengan Siam. Siam memang suka pulut. Pembuatan yang cantik tu makan pulut lah. Tengok. Nah. Oh, lepas tu you sikit je apa ke air. Nak cek lah bagi semua orang. Enak rasa satu-satu. Okay. Yeah. Oh, ya. Sedap. Pulut sedap. Pulut udang lah. Pulut sedap. Pulut udang tak ada di KL lah. Tak ada. Kalau ada memang tak ada. Ajar pun tak sedap. Yang air buat tu apa? Pulut apa? Pulut sambal. Buat sambal. Yang mana? Yang ni lah? Ya. Ada, Aik buat lah. Kalau nak pulut sambal ni, boleh order. Kita orang ada kawan yang buat kat KL. Sedap gila. Tak tahu dia buat lagi ke tak lah. Buat lagi tak? Buat. Ini pulut, pulut. Ini lebih kurang eh, macam Aik punya eh. Apa dia? Pulut apa nama dia ni? Lupa dah. Pulut sambal. Pulut sambal, yes. Ni pulut sambal ni daripada Kuala Kedah. Sedap ke? Tak. 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 Okay, this one apa dari mak?
Yang ni manis. Ni kelapa kat kan? Okay, ni pulut inti. Pulut je. Ini sikit inti dia. Sedap kan? Minyuk dia lemak. Sedap. Ini manis. I like this. Sedap. Tapi yang penting, I nak go to my main course. Main course tu nasi? Ya, nasi Yasmin. Itu Yasmin yang kita nak. Kuih ni saja-saja je nak buat permulaan dia. Tapi yang penting, nasi Yasmin. Sebab tunggu Cik Tah balik tadi lapar tapi bila balik nasi Yasmin. Dan kalau kita balik Kedah ni hari-hari without fail. Ini hari ni kali ketiga dah makan. Dua hari balik. Nasi Yasmin. Don't know why memang gila nasi Yasmin tapi memang sedap lah. Kita lagi tengok dia punya nasi Yasmin. Ni nasi Yasmin tapi yang penting bukan yang ni. Yang penting ni ni. Cik Tah ambil tindakan tegas. Tu tiba-tiba ni artikel Cik Tah ni buat untuk rap nasi Yasmin je. Okay, so yang ni nasi Yasmin basically ayam tapi yang buat sedap dia sebenarnya ayam dia. Ayam goreng dia buat sangat sedap. Nasi dia sedap kan? Tapi ayam dia lah. For me, the ayam lah. Personally, I think the ayam memang sedap. And then, kita orang kat sini akan apa ni, banjiri sikit lah dengan kuah. So, tunggu kuah dia sampai. Ada dua kuah kan? Kita ambil kuah satu tu. So, ini kuah daging. Tengok kuah daging di sini. Tak putih. Okey. Kemudian kita ambil ni kuah, please. Ni kuah apa? Kuah kari. Okey, ni kuah kari pula kita bubuh. Betul kot. Dan go. Makan.